penghujung tahun 2018 ini MBTech kembali menyelenggarakan event online, yaitu MBTech Living with Style Award yang bekerja sama dengan media home.co.id. Acara ini sendiri cukup mendapat respon yang baik dan cukup banyak peserta yang berpartisipasi di dalamnya. Ada 12 universitas besar yang berpartisipasi pada event kali ini. Harapan kami dari MBTech, event ini dapat menjadi event yang memacu, mengasah kreativitas para desainer-desainer muda di Indonesia. Acara MBTech Living with Style Award 2018 yang pertama kali berlangsung telah berjalan dengan lancar dan baik. Tahap demi tahap, dari mulai awal gagasan acara ini dan kemudian kita mensosialisasikan ke beberapa kampus, kemudian melihat juga antusiasme para mahasiswa, kemudian hari ini kita juga bisa melihat karya-karya desain yang dihasilkan. Kami optimis dengan adanya kompetisi semacam ini, kami bisa mendorong sedikit semangat putra-putri Indonesia untuk menciptakan karya-karya desain yang lebih baik lagi di masa akan datang. Sebagai desainer, kita sangat butuh referensi untuk material-material apa yang ada di pasaran dan sesuatu yang mungkin baru. Kami melihat karya-karya juga sangat potensial dan kami menilai dalam prosesnya adalah dari unsur keunikan atau kebaruan dan konsep atau cerita yang ditawarkan. Lalu kemudian aspek lokalitas dari desain juga, serta bagaimana aplikasi dan eksplorasi dari material MBTech dan implementasinya dalam desain itu sendiri. Konsep desainnya itu berawal dari karena keterbatasan ruang gitu ya. Dari kursi itu kalau dibuka-buka-buka jadi meja. Nah, meja itu tuh meja lesehan yang nyaman. Kesannya seneng sih, karena memang saya basicnya tuh suka interior. Jadi kalau ikut-ikut kayak gini memang antusias sekali. Desain yang saya rancang itu bertema dengan Rooster Easy Chair. Terinspirasi dari Jack Russell Terrier. Kenapa saya tertarik mengikuti ini, lebih tepatnya untuk mengembangkan apa yang saya ambil dalam jurusan desain. Konsepnya itu sebuah produk interior yang berfungsi sebagai elemen estetis, sebagaimana nilai-nilai kearifan lokal kita yang sering memfungsikan dapur sebagai tempat untuk berkomunikasi antar anggota keluarga. Kesannya dalam mengikuti kompetisi ini, senang banget pertama karena ini kompetisi pertama saya seumur umur. Jadi saya merasa termotivasi untuk terus belajar dan terus berkarya. Desain ini inspirasinya adalah dari angklung, alat musik tradisional Jawa Barat. Dan kenapa saya pilih angklung? Karena ya itu khas sekali dan melambangkan kerjasama yang harmonis antara para pemain angklung itu sendiri. Ini ada dua, yang besar dan yang kecil, sehingga kalau bahasa Sunda kan Rai Raka itu adik kakak, jadi makanya ada dua Rai Raka. Ini acara yang cukup menarik karena diselenggarakan biasanya kan oleh majalah atau apa, tapi ini adalah oleh MBTech yang merupakan produsen material. Ini desain saya, konsepnya itu dari helm, karena dari awal saya ingin membuat sesuatu produk yang unik dan fungsional, jadi muncullah helm sebagai bentuk furniture saya. Acara ini sangat bagus untuk meningkatkan minat desainer-desainer untuk lebih kreatif dalam mendesain sesuatu. Saya mendesain sebuah konsep kursi dengan ethnic chair dengan terinspirasi dari anyaman bambu yang biasanya digunakan sebagai dinding di rumah tradisional sebagian besar di Jawa Tengah. Kesan yang saya dapatkan dari acara ini adalah sangat senang, mendapat pengalaman yang sangat luar biasa karena bisa bertemu dengan teman-teman yang lain. Stool ini itu sebenarnya terinspirasi dari bentuk tifa, salah satu alat musik tradisional di Papua. Konsep saya itu menjadikan sebuah furniture multifungsi dan dapat memenuhi kebutuhan small living. Kesan saya ikut lomba ini sebenarnya saya gak nyangka aja bisa masuk ke 10 besar karena ini saran dari salah satu dosen saya untuk ikut ini dan saya excited banget ikut lomba ini. My concept is based in a puzzle, and this chair is basically for millennials. It's a simple minimalist design,
and it's supposed to fit on everybody's house. And here I'm to get my prize for the MBTEC. I'm very glad that I'm joined this event. Dancing chair ini inspirasinya dari lekuk tubuhnya seorang penari Bali. Kalau penari Bali ketika menari dia kan ada lekuk badannya, dan di sini ada kakinya bentukannya seperti ini. Dia penari Bali itu kakinya agak nekuk ketika dia lagi menari. Ini lomba sebenarnya sangat menarik ya, karena di sini kita bisa nge-explore elemen interior apapun, nggak harus kursi sih sebenarnya, kan banyak banget. Dan ini tuh benar-benar explore kreativitas daripada interior-interior desain. Tolong bisa diambilkan 10 finalis yang sudah hadir pada hari ini. Salam dan salam. Boleh yang tepuk tangannya untuk 10 finalis yang sudah berkumpul pada pagi hari ini. Juara ketiga pada MBTEC Lutfi Wiska Award 2018, selamat Mira Sofiani. Dan untuk juara pertama dan kedua, juara pertama Desera Putih dan juara kedua jatuh kepada Kristiana Diki Panes Putih. Saya nggak nyangka sebenarnya jadi pemenang karena karya lain juga bagus-bagus sekali. Terima kasih atas penghargaannya. Mudah-mudahan jadi penambah semangat untuk berkarya lagi lebih baik lagi. Seneng banget karena dari awal kan nggak menargetkan juara, tapi puji Tuhannya dapat juara dua. Jadi ya seneng banget ke Semarang, nggak sia-sia deh. Dapat kebanggaan. Nggak pernah kebayang banget. Jadi emang kaget banget. Terus tadi kayak, aduh namanya kapan ya dipanggilnya? Ternyata nggak dipanggil-panggil nih, kayak pertanda, aduh pertanda apa ya? Ini nggak karuan banget sih sebenarnya. Sekarang ini benar-benar kompetisi pertama seumur-umur saya. Jadi ya pesan moralnya mulai aja dulu. MBTEC Lutfi Wiska Award 2018.